Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama PCOK. Sehat selalu, Allahu Akbar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang permainan bola besar. Pernahkah kalian bermain bola besar? Nah, tentunya pernah ya. Ada tiga macam permainan bola besar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sepak bola, kedua bola voli, dan juga bola basket. Kenapa disebut bola besar? Nah, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Karena memakai bola yang ukurannya besar. Yang pertama, kita akan membahas tentang sepak bola. Sepak bola dimainkan oleh dua regu. Masing-masing regu berjumlah 11 pemain. Di permainan sepak bola, masing-masing regu berupaya untuk saling berebut bola dan memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Siapa yang berhasil atau tim mana yang berhasil memasukkan bola paling banyak, dialah pemenangnya. Ada yang tahu lama pertandingan permainan sepak bola? Nah, pasti sudah tahu ya. Berapa? Oh iya, betul. 2x45 menit untuk lama pertandingan sepak bola. Terus ada yang tahu bentuk lapangan sepak bola? Nah, lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang dengan panjang sekian dan juga lebarnya sekian. Dan tentunya jangan lupa ada bola. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang permainan bola voli ya. Permainan bola voli dimainkan oleh dua regu yang berlawanan. Setiap tim berjumlah 6 pemain. Regu yang berhasil mencetak 25 poin terlebih dahulu, dia akan keluar sebagai pemenang. Teknik dasar yang harus kalian kuasai dalam bermain bola voli adalah teknik memukul dan juga mengoper. Berikut ini disimak baik-baik ya, untuk perlengkapan dan juga bentuk lapangan beserta ukurannya. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas permainan bola basket. Ada yang sudah pernah bermain bola basket? Bagaimana caranya bermain bola basket? Bola basket merupakan permainan bola besar yang hampir sama kayak bola voli juga, dan juga tentunya sepak bola yang dimainkan secara berkelompok. Masing-masing kelompok atau regu di permainan bola basket terdiri dari 5 pemain. Tugas masing-masing pemain adalah untuk saling merebut bola dari lawan dan memasukkan bola ke keranjang lawan sebanyak-banyaknya. Pertandingan bola basket terdiri dari 2 babak ya. Masing-masing babak, babak pertama 20 menit dan babak kedua 20 menit. Berikut disimak untuk perlengkapan permainan bola basket. Anak-anak, gimana tadi sudah disimak dengan baik ya apa itu permainan bola besar? Nah, bola permainan bola besar ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama bola basket, sepak bola, dan juga bola voli. Nah, anak-anak jangan lupa di akhir video nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya. Nanti jangan lupa ditulis dan dikirimkan ke guru ya. Nah, jangan lupa untuk dikerjakan dengan baik, yang teliti. Nah, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.